Nah, masa kecil kurang bahagia nih. Hai guys, ayo, kembali lagi di channel Ever Trobos, in the 19. Kali ini, saya akan mengajak kalian melihat kondisi kampungku. Mari ikuti terus ya. Bisa dilihat ya jalanannya. Penuh dengan retakan seperti kenangan masa lalu. Parit-parit pun semakin mendangkal. Oh ya, ini kawasan sekolahku dulu waktu SMP. Kondisi jalanan ini sudah dari dulu begini. Mungkin kontur tanah yang semakin turun, jadi sangat sulit memperbaiki infrastruktur kampung ini. Jadi rumahku dan sekolah ini bertetangga. Jadi bagaimanapun sekolah ini juga bagian dari cerita hidupku. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi jalanan ini. Di kawasan ini, terdapat dua sekolahan negeri SMP dan SMA. Sekali kita lagi menuju surau atau musola ya guys, untuk sholat. Jadi sepanjang jalanan ini, memang seperti ini kondisinya ya guys. Memang miris kalau dilihat, namun kita tetap bersyukur dengan adanya jalan ini, setidaknya ada karya seni yang bisa kita lihat. Beginilah, kalau air sudah naik pasang besar guys. Udah gak kelihatan lagi retakan jalannya kan? Tinggal yang kelihatan anak-anak yang senang bermain air. Ini kondisi air baru, mau mulai naik guys. Jadi sepeda motor harus segera diamankan. Kalau tidak bakalan terendam air dan membuat motor akan mudah berkarat dan bisa rusak juga. Intinya nah, bagaimanapun keadaan kami, kami tetap bisa tertawa dan bersyukur. Maklum orang Melayu tak pernah rugi, selalu aja untung. Untung pasangnya besar bisa main perahu-perahuan. Beginilah kondisi sekolah kami saat musim air pasang besar. Terendam seluruh areanya. Untunglah bangunannya dibuat seperti rumah panggung. Jadi masih aman sama banjir ini. Cuma kegiatan belajar mengajar biasanya akan terganggu. Kami selalu bisa menikmati keadaan walaupun banjir dan hujan badai. Tetap kita senyumin aja. Apakah daerah kalian ada yang seperti ini? Ayo komen kalau daerah kalian juga begini. Jika berjalan dalam kondisi banjir begini, kita harus hati-hati guys. Soalnya seperti yang kawan-kawan lihat video awal sebelum banjir. Salah melangkah bisa masuk lubang atau masuk parit malahan. Kalau sudah seperti itu, pasti diketawain sama teman kalian. Makanya hati-hati jangan sampai diketawain ya. Bagi anak-anak di sini ini, sudah biasa guys. Malah jadi hiburan sendiri. Bisa punya kolam renang guide. Terima kasih yang sudah support channel ini ya. Terus ikuti ceritanya.